Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Aceh. Pemirsa, Wali Kota Banda Aceh meminta kearifan lokal harus dipertahankan dan dilestarikan agar warga kota dapat menghidupkan kembali Diki Aceh di Gampung-Gampung. Dan permintaan ini disampaikan Wali Kota Banda Aceh Haji Aminullah Usman saat membuka Lomba Diki Sekota Banda Aceh pada Kamis malam di Menasah Gampung Atuk Munjing, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Kegiatan ini digelar dalam rangka membumikan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Ini salah satu siar Islam. Kedepan Wali Kota Banda Aceh berharap kepada MAA Kota Banda Aceh sebagai pelaksana kegiatan ini. Lomba Dike digelar lebih besar di mana pesertanya dari seluruh gampung. Semua itu dilakukan merupakan sebagai upaya memperluas siar Islam di Banda Aceh. Kalau semua elemen telah mendukung dan ikut berpartisipasi, ia yakin penerapan syariat Islam akan berjalan secara kafa. Wali Kota juga menambahkan saat ini warga juga diminta ikut berpartisipasi aktif mengawal syariat Islam. Maisir, halwat, LGBT, dan maksiat lainnya tidak ada di tempat kota ini. Dirinya berharap Dike yang mengandung pesan-pesan agama bisa terus menggema hingga ke gampung-gampung di seluruh pelosok Kota Banda Aceh. Agar Dike ini bisa menggema kembali di setiap malam Jumat, baik di semua masjid, dan menasah di gampung yang ada di Banda Aceh, sehingga nuansa Islam benar-benar kita rasakan. Nanti motivasi ini akan muncul, maka kita akan mengumumkan nanti pada saat terakhir, kita mengumumkan bahwa tahun depan tidak lagi per kecamatan, per gampung. Jadi siar Islam ini bisa di setiap gampung akan muncul dalam ikhtiarat dan Diki ini. Jadi sehingga malam Jumat itu kita mendengar gemuruhnya syiar Islam melalui zikir, melalui dalam ikhairat, yang akhirnya adalah memancing suasana Banda Aceh sebagai suasana Islami dan untuk berbuat, untuk menguatkan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Mustafa, Aceh TV.